Usai melakukan rapat asosiasi Bupati Semepago, Bupati Nabire Isayas Do segera menuju ke kantor distrik Nabire Barat untuk memberikan bantuan langsung tunai pada 24 Juni 2020. Kabupaten Nabire dalam rangka penyerahan dana BLT COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang menjadi catatan buat kita semua sekaligus laporan kepada Bapak Bupati maupun Bapak Sekda. Jumlah total 1.869 yang bisa kita bantu dari 3 program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, jangan loyo-loyo. Siapa mau berangkat ke Jayapura Jakarta, hari ini sudah bisa. Jangan loyo. Tapi ikuti protokoler kesehatan. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Nabire. Usai memberikan sambutan, Bupati Nabire didampingi oleh Ketua PKK Kabupaten Nabire, Yovina Mote, membagikan langsung bantuan langsung tunai secara simbolis kepada seluruh kepala kampung yang ada di distrik Nabire Barat. Ya, ini dapat sekali kembali ke masing-masing desa. Tidak usah bisa lagi itu kampungnya bagian yang dapat. Ya, jangan dikirimkan lagi. Terima kasih para kepala kampung dan yang menerima selamat. Dan ini untuk April dari dulu. Ini yang sekarang dapat April. Nanti akan berat lagi. Demikian Tifa Cendrawasih mengabarkan.